Guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Aska Electric. Oke, okay, bagaimana guys? Video demo di depan tadi, apakah anda tertarik untuk membuat jam digital menggunakan panel LED 10? Oke, okay, jika anda tertarik melihatnya, stay tune terus, jangan skip skip skip, skip videonya. Kita lanjut ke tutorial pembuatannya. Oke okay, guys, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup mudah, cukup, cukup simple ya. Di sini saya menggunakan panel P10. Yang, yang, tentunya dengan input kabel powernya dan fleksibel. Kemudian di sini saya memakai, memakai mikrokontroler Arduino Nano ya. Terserah Anda jika ingin mempunyai Arduino Uno juga bisa ya. Dan untuk RTC saya memakai DS3231SN. Yang notabene sudah saya modif ya ini. Sedikit saya rubah untuk menjaga keakurasiannya supaya lebih tinggi ya. Untuk cara merubahnya Anda bisa lihat videonya di deskripsi. Kalau tidak ya di pojok kanan atas ini. Oke okay guys, uh, untuk Arduino Nano dan RTC DS3231-nya sudah saya solderkan di PCB lubang ya guys ya. Berserta dengan konektor kabel fleksibel untuk ke panel 10-nya. Ini kabel DMD ya. Juga saya solidkan. Untuk skematiknya, Anda bisa download di deskripsi juga ya. Untuk skematiknya, Anda bisa download di deskripsi. Usahakan jangan skip-skip videonya supaya Anda paham dan bisa untuk uh, mengedit-edit sendiri ya. Untuk program yang nantinya akan saya berikan. Oke okay, guys, selanjut kita langsung ke codingnya, aja guys. Ya kita masukkan dulu ini kabel USB-nya. Oke okay, guys, kita pindah ke layar laptop ya. Ini hasil video. Oke okay, guys, kita buka untuk Arduino-nya ya. Arduino IDE kita buka kemudian kita buka untuk library-nya ya maksud saya untuk programnya Oke, karena di sini membutuhkan banyak program ya ada eh, maksudnya banyak library ya kita membutuhkan sekitar 5 library dua dua diantaranya adalah library yang sudah include dengan software eh, Arduino IDE nya kemudian yang ada harus download yaitu RTCLib, DMD dan Timeruan untuk ketiga library ini uh, anda bisa download di deskripsi guys ya sudah saya siapkan di deskripsi untuk program library kemudian wearing diagramnya mungkin nggak akan saya jelaskan secara rinci guys ya di sini adalah global global variabelnya ya kemudian di sini ada void setup nah, untuk di void setup ini ada harus perhatikan guys ya di sini kita harus karena ini program saya program ambil dari Google ya. Oke, di sini si pembuat program mewajibkan kita untuk mengupload dua kali program ini ya supaya RTC kita itu bisa running ya. Karena untuk RTC kita update jamnya sesuai dengan e, laptop atau PC yang kita gunakan untuk upload upload programnya ya. Jadi nggak ada tombol setting, nggak ada apa-apa ini ketika kita upload program harus dua kali upload. Makanya saya ingatkan kembali untuk anda jangan skip skip videonya supaya anda bisa berhasil untuk uh, membuat video apa jam ini ya guys. Kemudian anda bisa rubah-rubah sendiri ya untuk di sini ya untuk tampilannya ini bisa anda rubah-rubah sendiri sesuai selera untuk second di menit ke-11 maaf di detik ke-11 ini akan me memanggil scroll date ya di void loop ya. Di void loop akan memanggil scroll date di detik ke-11 dan untuk scroll date-nya ada di bawah nih. Oke, Anda bisa rubah-rubah sendiri misalnya untuk di sini, guys. Jangan hanya menampilkan uh, jamnya yang anda bisa rubah rubah sendiri misal apa ya nih yang di sini maksudnya misal sini ditambah apa nama anda plus plus tanda petik maaf tanda petik misal subscribe nah, nanti ini juga akan uh, ada di tampilan jamnya ya ini tanggal, bulan, dan tahun hari tanggal bulan dan tahun kemudian di belakangnya ada tulisan subscribe ini scrolling ya dia akan bergeser ke kiri tulisannya ini saya contohkan yang udah langsung langsung saya berikan subscribe ya ini saya spasi supaya ada jeda oke langsung aja kita upload uh, untuk Arduino nya guys ya. untuk Arduino nya langsung kita upload seperti biasa kita Masukkan dulu ke portnya Oke masuk Kita setting tools Arduino Arduino Karena punya saya prosesnya adalah Output loader Jika punya Anda admin, Arduino nya 328 Tanpa output loader Bisa Anda setting sendiri Setting-setting sendiri ya Kemudian untuk com ada 13 Kita coba pastikan lagi Kita pergi ke Device Manager Ya iya Benar ya Untuk CH340 ada di COM 13 jadi kita close lagi, kemudian langsung aja kita compile. <coughs> Oke, okay, done compiling. Oh belum? Oke, okay, done compiling. Terus kita upload. Oke, okay, proses upload. Oke, okay, done. Kita, kita langsung berikan suplai eksternal biar terlihat jamnya guys ya karena penerangannya cukup lumayan ini jadi tidak kelihatan kalau cuma pakai suplai laptop ini ada tanda panahnya jangan lupa ya untuk koneksi DMD nya kita cabut dulu ini ini DMD nya yang ada tanda panahnya ini. yang di sini yang di sini ini kalau misal mau, mau pakai dua atau tiga panel itu jumper-jumper aja untuk kabel DMD nya oke okay saya connect terus saya berikan suplai ekstra dari power supply 5 volt guys ya anda bisa gunakan adaptor juga bisa 5 volt yang penting guys jangan melebihi 5 volt oke okay. ini untuk kabel power powernya saya berikan suplai 5 volt kemudian tinggal kita tancapkan untuk power Arduino nya Ya. Maaf untuk suplainya belum Oke okay. Jadi tampilan pertamanya Jam, menit, detik Ini nanti untuk di detik ke 11 Dia akan scroll scrolling Nah ini Nah untuk scrollingnya kayak gitu Jam Hari, tanggal bulan, tahun, kemudian ada tambahan dari kita tadi tulisan subscribe. Oke okay, subscribe. Anda bisa ganti untuk yang tadi ya, subscribenya gunakan nama anda atau apa terserah. Usahakan kalau download program itu pelajari, ya pelajari. Anda bisa edit edit sendiri. Jangan ambil mentahnya aja. Kalau nggak, kalau nggak Anda pelajari, Anda nggak akan bisa berkembang. Nah dan ini ya untuk kan udah upload pertama. Ini kalau kita matikan. Oke kita matikan ya, sumbernya, arduenya. Kemudian kita nyalakan lagi. Oke, jamnya itu akan ngulangin, guys. Menitnya maksudnya ya. <tuh> Maksudnya jamnya ya. Tuh, di 10 tetap ya. Ini aturan tadi udah ganti berapa saya lupa. Ini ngulangin. Jadi ngulangin saat pertama kita upload tadi. Karena untuk data jamnya data waktunya ya waktu itu kan bisa jam tanggal menit eh jam menit second hari tanggal itu ambil dari PC atau laptop yang buat upload guys ya jadi kita harus upload dua kali guys gimana caranya guys oke kita ulangin lagi ya supaya RTC nya bisa running guys kalau kayak gini RTC nya gak bakal running ya kita cabut dulu nggak usah kita cabut lah ya kelihatan ini sebenarnya ada nyala tapi redup oke kita upload lagi untuk upload yang pertama ya karena ini udah selisihnya udah tinggi udah banyak selisihnya kita upload pertama jadi di void setup guys di void setup untuk baris ini oke dan baris ini untuk upload pertama jangan berikan komen guys komen itu apa slash ini guys slash dua kali itu komen untuk untuk baris ya untuk komen baris untuk komen paragraf itu ya slash tanda bintang bintang slash gitu ya Gak paham mungkin ya semuanya oke untuk upload pertama tanpa slash kemudian upload kedua harus cepat guys ya langsung kita edit dengan slash kemudian upload lagi oke gini caranya untuk untuk pertama kita upload ya langsung aja kita upload oke kita siapkan di sini nanti untuk uh, ini slash nulis slash kemudian kalau udah upload Down upload, maksudnya down uploading. Kita berikan flash kedua baris. Oke, okay, langsung kita berikan flash. Ini sudah down uploading, flash. dan upload lagi guys. Ini supaya meminimalisir uh, RTC-nya supaya lebih akurat gitu maksudnya ya. Oke, okay, down uploading. Kita okay, langsung kita berikan supply ya, biar terang. ini ada di 1415 tadi kita aku berarti di 1415 kita tunggu sampai 1416 ya terus kita matikan supply <coughs> power Arduino nya kita matikan kalau dia kembali ke 14 eh maksudnya kalau dia kembali ke 15 berarti kita gagal kalau dia lanjut ke 16 tadi apa berarti kita <coughs> berhasil RTC nya udah running gitu maksudnya ya RTC nya udah menyim bisa menyimpan data ketika dayanya oke okay, udah 16 ya. Kita cabut aja langsung. Oke okay, mati. Langsung kita nyalain lagi. Oke, okay, apakah lanjut atau tidak nih? 16 atau balik 15? Harusnya 16. Oke, okay, 16 guys. Jadi ini artisnya nya udah running guys ya. Jadi ini kita berhasil untuk <tuh> membuat jamnya. Oke, okay, mungkin cukup sekian guys tutorial video dari saya. Semoga tutorial yang singkat ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya ingatkan kembali untuk pengunjung baru, jangan lupa tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk membangun channel kami untuk lebih berkembang lagi dan dapat memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Dan tentunya untuk Anda supaya tidak ketinggalan update terbaru video hari ini, yes, ya. <tuh> Oke, okay, semoga ini cukup sekian. Saya ingatkan juga ya, untuk a uh, program wiring dari yang dibutuhkan semua ada di deskripsi tinggal anda download. Oke mungkin cukup sekian guys ya, see you next time, salam dari ASKA elektrik, salam satu hobi, dadah.